Saudara-saudari yang terkasih dan yang seiman dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Khusus kitab suci yang biasanya diadakan oleh Komisi Kitab Suci Keuskupan Malang diadakan secara langsung berhadapan dengan umat. Tetapi mengingat situasi, kali ini kita akan mengikuti kursus kitab suci melalui rekamannya. Maaf, tidak ada kesempatan untuk tanya jawab. Dan tema yang akan kita bahas sebenarnya direncanakan untuk masa Prapaskah. Tetapi kita tahu waktu itu tidak mungkin mengadakan seminar. Tema itu ialah mengapa orang benar menderita. Pertanyaan ini mengandaikan paham bahwa orang benar itu tidak boleh menderita. Karena penderitaan seringkali dianggap hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Sebaliknya, orang benar mestinya hidupnya sukses, makmur, tidak sakit. Karena itu adalah hadiah Tuhan untuk orang benar. Memang ada benarnya juga pandangan ini, bahwa Tuhan mengasihi orang benar dan memberikan banyak anugerah kepada orang benar. Akan tetapi pertanyaannya, benarkah orang benar itu tidak boleh menderita? Pernah ada seorang yang datang kepada saya setelah 1 tahun dibaptis dan dia mau kembali ke agama yang lama dengan mengatakan, setelah saya dibaptis, mengapa bisnis saya tetap saja tidak berkembang? Orang ini mau menjadi pengikut Kristus karena ingin sukses bisnisnya. Jelas dia salah arah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penderitaan itu adalah bagian dari hidup manusia. Selama kita hidup di dunia, tak mungkin kita bebas dari penderitaan. Penderitaan bisa membuat kita kuat, tetapi bisa juga membuat kita hancur. Tergantung dari sikap kita dalam menghadapi dan menghayati penderitaan kita. Tidak mungkin manusia bebas dari penderitaan, sebab ada macam-macam penderitaan yang ada. Penderitaan fisik itu berupa kesehatan yang buruk, banyak penyakit. Apalagi sekarang dalam masa pandemi COVID-19, ada bencana yang menakutkan orang. Dan banyak orang menderita karena penyakit ini. Dan tidak sedikit yang sampai meninggal dunia. Ada juga penderitaan yang moral, bukan fisik. Problem kejiwaan, stres berat, bahkan depresi, atau bahkan gila. Atau yang ringan sekali, gelisah, tidak bahagia. Ada lagi penderitaan lain. Orang benar bisa menderita melihat sesamanya berdosa. Ini yang dialami oleh orang-orang benar di dalam Alkitab seperti nyata dari Mazmur 73. Seperti Anda yang punya anak bisa menderita kalau melihat anak Anda tidak baik, menempuh jalan yang sesat,
Kalau anak Anda mempunyai banyak kesalahan, Anda sebagai orang tua bisa menderita melihat kesalahan anak-anak. Orang bisa juga menderita karena melihat orang jahat itu makmur. Mazmur 73. Maaf tadi sedikit terbalik. Mazmur 73 menggambarkan bagaimana orang menderita karena melihat orang jahat makmur. Padahal menurut mereka orang jahat harus dihukum oleh Tuhan. Orang menderita karena melihat penderitaan orang lain. Contoh yang paling indah yang saya temukan dalam Alkitab adalah ibu dari seorang perempuan yang sakit. Perempuan Kanaan yang anaknya sakit. Betapa dia sangat menderita melihat penderitaan anaknya. Orang bisa juga menderita karena jabatan atau tugas yang dia terima. Tugas membuat dia mungkin hidupnya tidak tenang, dalam bahaya, atau tidak bisa santai, atau harus mengalami banyak kritikan. Orang banyak menderita karena jabatan yang dia terima. Dalam arti seperti itu, Alkitab adalah buku yang penuh dengan masalah penderitaan manusia. Dan kita ingin belajar dari Alkitab apa makna penderitaan manusia. Tetapi nanti fokusnya pada pertanyaan yang menjadi judul dari seminar ini. Mengapa orang benar menderita? Kalau kita mau bergurau sedikit, bisa dijawab, kenapa tidak? Orang, baik itu benar maupun berdosa, sering menderita. Dan itu membuat manusia bertanya-tanya, mengapa saya harus menanggung penderitaan ini? Pertanyaan itu sudah sangat kuno, setua sejarah manusia sendiri. Karena manusia begitu bertemu dengan penderitaan, tentu akan bertanya, apa yang terjadi pada saya? Mengapa ini saya derita? Dan biasanya kalau kita mendengar ada berita musibah, entah banjir, entah gunung meletus, entah musibah lain, seringkali orang secara spontan akan berkata, dosa apakah kita? Atau langsung berseru kepada Tuhan, mohon ampun. Itu benar, tetapi tidak selalu begitu. Maka kita akan belajar dari Alkitab macam-macam alasan mengapa orang harus menderita. Dulu ada paham yang mengira bahwa kesengsaraan itu disebabkan oleh para dewa yang lebih kuat dari manusia dan yang mempermainkan manusia. Jadi manusia itu menjadi boneka para dewa, dipermainkan mereka. Kalau para dewa bertengkar satu sama lain, manusia bisa kena dampaknya. Karena paham yang demikian, bukan dari Alkitab ya, ini paham manusia pada zaman dahulu, maka ada usaha untuk menyenangkan hati dewa-dewi yang lebih berkuasa itu. Maka ada persembahan, ada sesajen, ada doa, dan lain-lain. Manusia ingin menarik perhatian dewa-dewa,
menyenangkan mereka supaya tidak mencelakakan manusia. Dengan kata lain, dulu ada paham yang mengira meskipun manusia tidak bersalah, manusia bisa menderita karena ulah para dewa. Kemudian pelan-pelan berkembang. Mereka mulai merasa bahwa bukan demikian saja halnya, tetapi ada kemungkinan lain. Dewa-dewa kadang terganggu oleh manusia. Kadang-kadang manusia bersalah kepada dewa-dewa, maka dewa-dewa menghukum manusia. Pandangan ini tidak ada dalam Alkitab. Ditolak oleh Alkitab bahwa manusia itu menjadi permainan dewa. Kita sebagai orang Kristen ingin bertanya, apa sebab ada penderitaan di dunia ini? Jawabannya tidak hanya satu, ada beberapa jawaban. Pertama, kesengsaraan adalah akibat dosa manusia. Baik itu dosanya sendiri maupun dosa sesamanya. Inilah salah satu kemungkinan penyebab kesengsaraan, dosa manusia. Kalau orang misalnya merokok lalu sakit, ya itu karena akibat kesalahannya. Tetapi kalau orang lain yang tidak merokok kena asapnya juga sakit, dia menderita karena dosa orang lain, karena kesalahan orang lain. Mengenai hal ini, kita bisa melihat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Ketika manusia berdosa dengan melanggar perintah Tuhan, dengan memetik buah dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka Tuhan menghukum perempuan atau Hawa, yaitu susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Inilah hukuman yang diberikan Tuhan kepada perempuan. Kemudian kepada manusia itu, kata manusia itu dalam bahasa Ibrani-nya Adam, maka kita tahu nama manusia pertama itu Adam, dan kebetulan dalam bahasa Ibrani Adam artinya manusia. Kepada Adam Tuhan berfirman, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi gara-gara dosa Adam, tanah yang diberikan Tuhan kepada Adam ikut terkutuk. Karena dosa Adam, tanah tidak lagi subur, tidak lagi memberikan hasil yang melimpah. Oleh karena itu, Adam sebagai bapak keluarga harus bekerja keras. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Itulah hukuman Tuhan kepada Adam.
Tetapi karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana perbuatan satu orang mempengaruhi orang lain, maka di dalam Alkitab gagasan bahwa dosa manusia itu bisa menular, hukuman atas dosa bisa menular juga ke orang lain, maka kita tahu dalam teologi Kristen apa yang dinamakan dosa warisan atau dosa asal. Dan termasuk di dalam warisan itu adalah penderitaan dan kematian. Inilah gagasan pertama yang bisa kita simpulkan dari kitab Kejadian. Tetapi tidak selalu begitu. Ada kalanya kesengsaraan hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menguji iman manusia. Contoh yang sangat terkenal yang kita ketahui semua adalah Ayub. Ayub digambarkan nanti sebagai orang benar yang takut akan Allah, orang yang saleh, tetapi dia mengalami musibah. Dia mengalami banyak sengsara bertubi-tubi. Manusia kadang-kadang harus diuji oleh Tuhan untuk mengetahui apakah imannya itu kuat. Manusia harus dimurnikan seperti emas dimurnikan dalam api. Manusia perlu dimurnikan dengan api penderitaan agar imannya makin murni dan kuat. Sebelum kita melihat sedikit kisah Ayub, baik kita lihat kutipan dari surat pertama Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Bunyinya, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Emas diuji dengan api. Dalam kitab Kebijaksanaan pasal 3 ayat 4 sampai 6 kita baca firman Tuhan sebagai berikut. Ini berbicara tentang orang benar, orang saleh yang menderita. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran. Ini hanya dua contoh dari kitab suci di mana penderitaan manusia digambarkan sebagai api yang memurnikan iman manusia. Maka tidak perlu bertanya, mengapa saya harus menderita? Mungkin karena Tuhan ingin menguji iman kita. Para saudara yang terkasih, dalam Alkitab ada kitab Ayub. Kitab Ayub terkenal karena melukiskan penderitaan seorang yang saleh,
Dia merasa bahwa dia tidak berdosa. Tetapi dia sangat menderita. Lalu ada pemberontakan dalam diri Ayub. Karena dia merasa Tuhan tidak adil. Apalagi karena teman-temannya, sebentar lagi kita lihat, menyalahkan dia. Ayub melambangkan atau mewakili orang-orang Israel yang tidak berdosa, tetapi ikut dihukum Tuhan karena dosa sesamanya. Jadi pertanyaannya, mengapa saya yang tidak berdosa ini harus menderita? Digambarkan dalam kitab Ayub bahwa Ayub itu seorang yang kaya raya, sangat kaya, paling kaya di daerahnya. Anaknya banyak, 7, lalu 3 anak perempuan jadi 10, punya sekian ribu kambing, domba dan seterusnya. Tetapi suatu hari setan atau iblis menghadap Allah dan mengatakan kepada Allah, lihat hambamu itu orang saleh, itu karena dia kaya, karena dia tidak menderita. Coba ambil semua itu, nanti dia akan menghujat kamu. Setan meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan Tuhan memberikan izin. Maka kisahnya kita dengar, intinya adalah setelah setan mendapat izin, setan memporak-porandakan kehidupan Ayub. Anak-anaknya mati semua, dibunuh. Ternaknya mati semua, entah dirampok atau kena musibah lain. Bahkan Ayub sendiri mendapat suatu penyakit kulit yang sangat menjijikkan dan yang membuat dia sangat menderita. Sampai dia harus tidur di atas abu dan mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Dan lebih parah lagi, istrinya sendiri menghasut Ayub untuk menghujat Allah. Istrinya yang seharusnya menjadi penolong bagi dia, menjadi penghibur bagi dia, penyemangat bagi dia, malah menggoyah iman Ayub. Karena istrinya pada pasal 2 ayat 9 berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Anda bisa merasakan betapa sakitnya hati Ayub, betapa sedihnya hatinya mendengar kata-kata istri yang tercinta ini. Ayub menjawab kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tapi nanti kalau kita baca lebih lanjut, Ayub berubah menjadi pemberontak. Marah dengan situasinya. Mungkin karena ada kunjungan dari 3 sahabat Ayub yang mendengar kabar bahwa Ayub ditimpa malapetaka bertubi-tubi. Mereka 3 orang datang, Elifas, Bildad, dan Sofar. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Teman-temannya ini punya maksud baik, menghibur Ayub. Ketika mereka datang, mereka duduk tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Ayub karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya.
7 hari mereka bisu. Mereka tertegun melihat betapa menderitanya Ayub sampai tidak bisa omong, hanya menemani. Mungkin kalau sampai di situ ketika temannya menghibur. Tetapi ketika sudah mulai berdiskusi, ketika teman-temannya mulai mengajak Ayub untuk bertobat, untuk mengakui dosanya supaya Tuhan menghentikan kutukannya, pada saat itulah Ayub berontak. Teman-temannya yakin bahwa Ayub berdosa, mempersalahkan Ayub dan mengajak Ayub untuk bertobat. Ayub menjawab mereka pada pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, "Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua." Karena tidak menghibur. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang punya maksud baik untuk menolong, untuk menghibur, tetapi sebenarnya bukan penghiburan, malah memberatkan situasi. Kita lihat banyak sekali lukisan tentang Ayub yang duduk atau berbaring di atas abu, yang memegang beling, pecahan beling untuk menggaruk. Pasti luka-luka badannya. Kita lihat gambar ada 3 temannya datang. Dan dalam gambar berikutnya yang saya lihat, saya temukan di internet, 3 temannya dengan tangan mengarah ke Ayub, tanda mempersalahkan Ayub. Seakan-akan mengatakan, "Akui saja dosamu. Bertobatlah supaya berhenti kutukan ini." Ayub menganggap mereka penghibur sialan yang mempersalahkan dia, dan dia membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Juga terhadap Tuhan dia memberontak dan protes. Tetapi pada akhirnya Ayub hanya bisa diam ketika Allah tidak menjawab protesnya Ayub, melainkan hanya menunjukkan kepada Ayub kemahakuasaannya, kebesarannya di dalam alam semesta, sehingga Ayub akhirnya sadar dia tidak pantas mempersoalkan penderitaannya ini dengan Allah yang begitu besar. Kayaknya misteri penderitaan belum terjawab sepenuhnya. Memang bisa jadi itu ujian bagi iman Ayub. Tetapi sebenarnya lebih dalam lagi, pertanyaan itu belum selesai dijawab. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, misteri penderitaan yang begitu membebani manusia, yang sulit sekali dijawab secara tuntas, dapat kita temukan di dalam Alkitab. Jawaban yang tuntas diberikan oleh Yesus Kristus, hamba Tuhan yang menderita. Karena menurut Alkitab, ada orang yang harus menderita karena orang lain dan demi kebaikan orang lain. Sangat terkenal ada tokoh yang disebut hamba Tuhan, Ebed Yahweh, hamba Yahweh, yang digambarkan dalam kitab Yesaya sebagai hamba Tuhan yang sangat menderita. Kita bisa baca itu mulai dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 12. Dan dalam ibadah jalan salib, kalau kita dalam masa Prapaskah mengadakan ibadah jalan salib,
seringkali dikutip ayat-ayat dari Yesaya pasal 53 ini. Saya hanya kutip beberapa. Ini firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Pada akhirnya, dia akan dijunjung dan dimuliakan. Tetapi sebelum itu, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Hancur, penuh luka. Kemudian lompat ke pasal 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jadi bukan sekali-sekali saja, tapi menjadi kebiasaannya. Biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Karena dia begitu buruk, tadi dikatakan begitu buruk rupanya. Dan bagi kita pun, kita tidak masuk hitungan. Dia tidak masuk hitungan. Padahal sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan jawaban ini, saya yakin tidak ada lagi masalah yang mendasar yang belum dijawab oleh Alkitab. Ada orang yang menderita karena kesalahannya sendiri, karena kesalahan orang lain, atau karena dia diuji imannya, dan yang terbesar, yang terdalam, karena dia harus menderita untuk keselamatan orang lain, untuk kebaikan orang lain. Para saudara yang terkasih, gambaran tentang hamba Yahweh yang tadi kita kutip merupakan nubuatan untuk Yesus Kristus. Yesus adalah hamba Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya tadi, 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Sebab Yesus tidak berdosa. Tidak ada dosa sekecil apapun dalam diri Yesus. Itu keyakinan para penulis perjanjian baru. Teksnya ada beberapa. Nanti kita ambil satu aja. Tetapi Yesus dianggap pendosa. Dihitung sebagai pendosa. Mewakili umat manusia. Menanggung dosa dan hukumannya. Nah ini saya kutipkan dari kata-kata Santo Paulus dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus pasal 5 ayat 21. Dia, yaitu Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah Bapa seakan-akan memperlakukan Yesus sebagai pendosa. Seakan-akan dia itu berdosa meskipun dia sendiri, Yesus sendiri tidak pernah berdosa. Melainkan mewakili sesamanya agar mendatangkan keselamatan. Kematian kejam yang harus ditanggung Yesus merupakan bukti kasih Allah kepada manusia yang berdosa.
Karena manusia yang berdosa lemah, tidak mampu menyelamatkan diri, maka Allah memberi Yesus menjadi wakilnya yang rela dan mampu menanggung segala penderitaan, yang mampu memenuhi tuntutan Allah sehingga manusia diselamatkan. Jadi penderitaan yang ditanggung seorang sebagai wakil orang lain. Kita pun sebagai orang Kristen dipanggil untuk menderita demi kebaikan sesama kita. Nanti pada akhir dari renungan ini kita kembali ke poin ini. Sekarang kita lihat Yesus kembali. Berat bagi Yesus menanggung sengsara dan kematian kejam di salib. Dulu pernah, setahun dua tahun yang lalu, dalam kursus kitab suci di tempat ini, di katedral, saya menguraikan mengenai salib sebagai hukuman yang sangat kejam. Maka Yesus ketakutan. Di Getsemani dia bergulat dengan hal itu. Dia takut sebagai manusia menghadapi semuanya itu. Bahkan sampai beberapa kali, 3 kali menurut Injil Matius, Yesus sebenarnya berdoa supaya dibebaskan dari piala yang harus diminumnya. Jadi dalam Injil Matius, Yesus pertama kali berdoa supaya cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yang kedua, beda. Doa Yesus, kalau ini tidak bisa berlalu, jadilah kehendakmu. Tapi masih ada unsur kalau piala ini memang tidak bisa lewat. Dan yang ketiga, doa yang sama diulangi pada doa yang ketiga. Yesus ketakutan, dan dalam Injil Lukas sampai digambarkan perlu malaikat menyokong Yesus yang begitu lemah dan ketakutan, dan darahnya bertetesan atau peluhnya bertetesan seperti darah. Tetapi sebagaimana kita baca dalam ketiga Injil, akhirnya pergulatan Yesus berakhir dengan kemenangan Yesus, yaitu jadilah kehendakmu. Lalu dia menyerahkan diri untuk ditangkap. Waktu seorang murid mau membela Yesus dengan pedang, Yesus melarang dia menggunakan kekerasan, menggunakan pedang. Sebab seandainya dia mau, dia bisa saja minta bantuan Allah berupa 13 pasukan malaikat. Jangankan 13 pasukan yang ribuan malaikat, satu malaikat saja bisa memporak-porandakan musuh-musuh Yesus. Tapi Yesus tidak meminta bantuan itu kepada Bapa, karena dia sudah pasrah, dia sudah rela menderita untuk keselamatan manusia. Dan ketika dia bergantung di salib, menjelang wafatnya, ada orang yang berbelas kasihan dan memberikan dia minuman. Ya, macam-macam menurut Injil Markus, ada campuran empedu atau di tempat lain gaharu. Yang jelas, menurut beberapa ahli, apa yang mau diberikan kepada Yesus itu adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang bisa membuat Yesus kehilangan kesadaran. Dengan kata lain, ada unsur membius Yesus. Tetapi Yesus tidak mau meminum minuman itu, karena dia ingin menerima kesengsaraannya sampai titik darah penghabisan.
Para saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah penderitaan Yesus. Dia rela menanggung semua itu. Karena apa? Karena Yesus ingin menggenapi kehendak Bapa bagi kita. Sekarang kita lanjut ke penderitaan orang Kristen. Menjadi orang Kristen berarti bersatu dengan Yesus dalam segala hal. Orang Kristen itu harus mengikuti Yesus. Ikut ambil bagian dalam misi yang diterima Yesus. Termasuk sengsara yang harus dipikul Yesus. Karena Yesus mengajak para muridnya untuk memanggul salibnya sehari-hari dan mengikuti Yesus. Jadi tidak ada orang Kristen yang bebas dari kewajiban untuk ikut memanggul salib dan mengikuti Yesus. Para murid juga mengikuti jalan salib sebelum masuk dalam kemuliaan. Karena Yesus sendiri sebelum masuk dalam kemuliaan harus melalui jalan penderitaan. Penderitaan adalah tahap menuju kemuliaan. Penderitaan adalah partisipasi pada penderitaan Kristus. Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi menjadi orang Kristen bersekutu dalam penderitaan. Para saudara yang terkasih, dalam Kolose 1:24 Paulus mengaku bahwa dia menderita untuk melengkapi apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus. Memang ayat ini menimbulkan masalah, apa persisnya arti melengkapi? Tapi pada kesempatan ini kita fokus pada pengertian bahwa Paulus menderita, bahkan dia bersuka cita karena boleh menderita demi umatnya. Tidak banyak dari antara kita yang dengan sukacita rela menderita demi orang lain. Tapi Paulus adalah salah satunya. Dan dia menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu untuk jemaat. Jadi Kristus menderita untuk jemaat. Begitu juga Paulus menderita untuk jemaat. Para saudara yang terkasih, inilah ajaran Alkitab mengenai penderitaan manusia. Sebagai penutup, saya berharap bahwa kalau kita menderita, mari kita merenungkan mengapa saya menderita. Dan kitab suci memberi kita bermacam-macam kemungkinan jawaban. Bagi orang yang mungkin sudah tidak berdaya, yang hanya bisa duduk, yang hanya bisa berbaring, mungkin merasa dirinya tidak berguna. Banyak orang kalau sudah begitu mengatakan, saya mati saja, saya tidak ada nilainya, anak-anak saya tidak menghargai saya karena saya sudah tidak bisa apa-apa. Salah. Anak-anak sebenarnya masih mencintai dan menghargai mereka.
Dan kepada orang-orang seperti ini patut dikatakan, dengan menderita tanpa memberontak, Anda bisa mendatangkan keselamatan bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Penderitaan orang-orang tua dan orang-orang sakit lainnya bisa menjadi alat untuk keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Mari kita berdoa, semoga kita dikuatkan oleh Tuhan, semoga di dalam penderitaan kita selalu sadar Tuhan punya maksud bagi kita. Dan dengan demikian penderitaan bisa memperkuat kita, bukan menghancurkan kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati.